Hey, kembali lagi di channel Zaki. Kali ini Zaki akan buat whipped cream atau whipped cream yang enak dan hemat. Pertama-tama kita siapkan alatnya dulu. Kita butuh yang namanya wadah, terserah mau wadah apa aja. Itu yang pertama kita sobek Genkow yang kemasan saset yang warna putih. Ini sangat gampang dan mudah didapatkan di pasar ataupun minimarket terdekat. Kita masukkan ke dalam wadah. Ini ukuran yang kecil ya. Kita masukkan sampai habis. Ya. Terus selanjutnya di sini Zaki butuh yang namanya creamer. Ini bukan susu tapi creamer yang merek Indomilk. Ini creamer satu saset saja, creamer. Ya, creamer. Bukan susu tapi creamer. Zaki butuhnya creamer bukan susu. Ya, kental manis, creamer kental manis. Terus selanjutnya di sini Zaki butuh SP. Atau pakai TBM atau ovale juga bisa. Ini kasih lihat dulu, siapa tahu nanti dibilang bohong lagi sama subscriber saya aku juga. Terus satu gelas es, ini es batu yang di geprek atau yang di ibaratnya di inilah biar gampang hancurnya pas lagi di mixer. Kita mixer sampai benar-benar dia creamy atau lembut. Ya, kita mixer terus mixer sampai benar-benar creamy jadi whipped cream. Ini hasilnya menurut Zaki itu enak daripada kita beli, cukup mahal. Jadi Zaki kasih alternatif buat kamu yang suka whipped cream atau yang mau bikin mango Thailand atau apa gitu yang pakai atasnya pakai whipped cream. Ini bisa buat kamu yang alternatif, maksudnya daripada beli ini mahal, yang ini merek mahal gitu. Ini juga nggak kalah enak sama beli di minimarket atau ya yang jual whipped cream. Ini menurut Zaki rekomen lah kalau mau bikin mango Thailand atau apalah itu yang pakai mangga gitu diirisin terus bawahnya yang pakai jus. Ya, Zaki mixer benar-benar sampai creamy sekitar hampir 20 menitan lah. Bener-bener. Ini pakai kecepatan tinggi ya. Bunda jangan salah, ini pakai kecepatan tinggi mixernya ya, hasilnya seperti ini kalau yang udah creamy. Oh ya, yang udah nonton atau partisipasi di YouTube Zaki, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.